Yo, hi guys, welcome back with me Hires and welcome back to my series Road to 400GS episode 17. Oke guys, jadi di video kali ini gua mau beli world vending yang wordnya itu cukup rare, cukup langka namanya, yaitu vending plus G. Ya, G-nya double, jadi gua mau beli karena itu mudah diinget coy. Nah, jadi sekarang gua cuman ada 48 DL. Ya di video kemarin kan 55 DL karena gua beli MacPen satu ini. Ini gua beli yang ini. Jadi sekarang udah 48. Nah, sedangkan ownernya itu jual ke gua sekitar 65 DL coy. Jadi ini gua lagi bingung cara dapatin 60 apa cara dapatin 17 DL lagi dari mana. Tapi kayaknya bisa dah gua ambil dari vending. Nah, ini harganya masih 20 Pro L loh. Tapi makasih banget yang udah beli di vending gua 20 Pro L. Ya, makasih udah kasih DL-nya ya. Masalah ini cukup mahal. Enggak cukup mahal, ini masih terbilang murah. Kalau di RSP Fan biasanya itu sekitar 13 per WL coy, 13 sampai 18 per WL. Jadi ini bisa dibilang masih murah untuk ladder, harga ladder. Oke, jadi kita sekarang langsung aja ambil-ambil ya. Nggak usah kita drop lagi DL kita. Seperti episode sebelumnya biasanya kan gua drop DL, sekarang karena gua dikejar waktu dan ini gua lagi kayak excited banget loh. Excited tuh apa ya? Gua nggak tahu, gua asal sebut aja, maaf nih kalau salah. Kayak lagi seneng banget asli. Kayak gua udah mau dapetin dream world gua gitu. Oke, jadi di sini udah ada 53 DL. Oke, gua nggak tahu ini berapa, 4461. Oke, makasih ya. Oke, jadi udah ada 58, kita perlu 65 DL ya. Ada 68, ayo. Gua berharap ini bisa sampai 6 DL. 60 DL maksud gua. Oke, kita nggak sampai coy. Ngomong-ngomong, ini belum 24 jam ya. Yang stok yang ini gua restock, terus gua kan restocknya malam tuh, gua bangun pagi, terus pagi-pagi udah habis coy. Ini gua restock 6 vending. Oke, jadi yang kalian mau beli ladder, mau jual ladder, mau beli ladder, silahkan ke word umum. Kalian bisa aja jual atau beli word kalian itu di word umum, karena buy ladder itu di mute. Jadi mending kalian pindah ke sini aja coy, bisa bebas jualan di sini. Oke, nah sekarang kita bakalan jual satu mac plan, yaitu yang baru gua beli coy, karena tadi kekurangan. Jadi karena gua mau beli world vending plus G, ya gua jual lagi. Oke, langsung aja kita ke world by mac plan. Oke, jadi gua tadi beli sekitar 670 ya. Oh, itu ada yang beli 680 dong. Sell, langsung aja kita jual 680 coy. Sell 680 ya, profit 10 WL lumayan. Mana tadi dah? Ya tadi mana dah? Asli. Oke, kayaknya bakalan gua skip aja ya sampai gua dapet bayarnya. Oke. Oke guys, jadi gua udah dapat ini bayarnya ya, seharga 670 ya. Ya ini 670. Oh, nice trick. Oke, jadi dia mau nge-scam coy. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini hati-hati ya, kalian kalau mau trade kalian harus sadar itu DL-nya berapa. Jadi hati-hati aja. Oke. Oke, jadi tadi gua baru nge-spam sell 660 karena gua perlu cepet coy. Nggak apa-apa rugi 10 WL, yang penting kita dapatkan word impian gua. Bukan impian sih, tapi word yang gua mau. Oke, ini kita nama guild-nya Jack, lumayan bagus. Kita pastikan 660, DL-nya 6, WL-nya 60 ya. Langsung aja kita do the trade. Oke, pas.
Oke, sekarang kita udah punya 66 DL, coy. Iya, jadi gue bakalan investasi baru. Jadi pendapatan gue itu nggak dari umum aja, coy. Jadi gue mau dari word vending juga, dan semoga gue punya modal. Karena semua DL gue ini, coy, habis. Ya moga aja ya gue bakal balik modal dan bisa ngerestock semuanya ini, coy. Sekarang kita message ownernya. Ownernya itu namanya Nice Lex Exchangeable. Nice Lex. Kebetulan ownernya juga Indo. Tadi gue kira Inggris. Soalnya pertama-tama itu Inggris, coy. Coba kita minta pull ke kiri. Jadi ya namanya bisa kalian lihat sendiri, vending gaya 2 ya. Jadi di sini itu kita menjual SSP dan RSP. Ya lumayan sih. Wow, dapat komen. sorry. Ya udah kita ambil aja. Ada claim. Dia malah message me if buy. Ya gua beli, coy. Udah record. Waduh. Oke. Okay, I have No. What? Take out. Gua nggak perlu. Iya. By the way, Indo aja. Dia kira gua Inggris juga, coy, karena tadi awal-awal kita ngomong Inggris, jadi ya begitu. Dan sayangnya juga, guys, ini waktu itu ada ownernya sebelum ownernya ini, sebelum yang ini, itu dia itu jual worth-nya itu sekitar 49 DL. Dan sayangnya waktu itu gua nggak punya DL. Jadi ya begitulah. Oh, WLM di sini, coy. Ya, 200 sih diambil dong. Udah nggak apa-apa dah. Coba kita tawar iseng-iseng ya. Nggak bisa kurang. Oke. Komen. Gue bantu dah. By the way, kalau durasi videonya kepanjangan, maaf-maaf ya, karena ini gue kepepet bikin videonya, kepepet, coy. Clear di kanan coba. Apaan? Ya, promosi silahkan di follow. Di atas, coy, dicek di atas. Bentar ya, guys. Ini ada yang floating itu loh, yang terbang-terbang. Udah mau trade aja ada yang terbang-terbang bikin panjang durasi. Oke, udah dapat. Udah. Kayaknya udah ya. Coba. Cannot. Hah? Di chest mungkin. Oh, itu lah kocak. ada chest, coy. Jangan naik lah, I can't help now. Just do the trade. Nanti durasinya kepanjangan. Ayolah.
Iya, kita langsung track aja. Gue yakin kok, iya. Iya, nggak apa-apa. Lu untung berapa, gue nggak peduli. Yang penting uangnya punya gue. Terus, iya, memang. Aduh. Lu tadi udah bilang 65, coy. Ini semua DL gua asli. Rugi, cok. Kan lu pro bet. Enggak lah. 65 udah gua rek nih. Ya udah gua rek, masa naik sih? Gak bisa gitulah. Jadi ngegas kan gua. Bener, bener. Beneran. Cut aja. Ya, aduh, gimana ya? Cut. Ambil dah pen lu. Ambil berapa ya? Bentar, ambil dah pen lu. 50, ambil. Ya gini guys, jadi owner itu labil. Tadi bilang ke gua 65, sekarang jadi 70 kan. Gimana coba? Ya oke okay, guys, jadi ini gua udah tunggu ownernya ya dari tadi. Nge-break terus, bentar gua cek fan restocknya. Gua cek apa ya, plum. Gua cek. Gua kayak ragu gitu guys, asli. Cek aja. Gua dulu kan mantan SSP juga, jadi masih harganya masih kekat-kekat gitu. Oke, okay. Gas. Gak nanya, gak apa-apa. Jadi rencananya juga gua bakal ganti ke Royal Lock supaya gua bisa mute world. Ya, gua juga mau mute. Oke, jadi dia juga baru beli katanya tadi, curhat-curhat gitu coy, waduh. Oke, semoga dengan trade ini gue bisa jadi lebih kaya dan bisa mendapatkan 400 DL lebih mudah. Oke, hires, let's do the trade. Oh my god, ini trade-nya nggak dikit loh. Gue ragu gitu guys. Gue tunggu owner-nya accept, baru gue accept. Ayo, accept lah. Udah gua aja duluan dah. Oke, 65 DL DM. Rip. Rip DL. Profit berapa? Coba gua tanya, gua mau interview ownernya dulu, profit berapa? Bukan. Jujur aja nggak apa-apa. The profit serius. Nah dia bilang kita interview dulu ownernya. Oke, 3 DL gitu. Udah, semangat semangat ya. Bentar. Nanti I next. Oke guys, ini masuknya gimana? Oh, liat bawah tuh. Gua bingung deh. Ini wear stock sendiri. Iya, makasih. Oke guys, jadi gua udah beli World Vending G, kalian bisa kunjungin. Mulai kapan ya, gua nggak tahu opennya nih kapan, soalnya bentar lagi gua mau ujian, bukan ujian, mau ulangan kenaikan kelas UKK. Oke guys, jadi segitu saja video untuk episode kali ini. Oke, gua didudukin. ulang. Oke guys, jadi segitu saja untuk episode kali ini. Makasih udah nonton sampai habis, mungkin durasinya ini panjang banget ya, gua juga nggak tahu. And I'm Hires, stay on my channel and see ya.